Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengikuti suatu kegiatan yang sangat agung, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengkaji dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini merupakan nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri, sebab nikmat itu sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, ada tiga. Yang pertama adalah ni'matun muntadharatun, nikmat yang ditunggu-tunggu, nikmat yang ditunggu-tunggu, nikmat yang belum ada pada dirinya, tapi dia senantiasa mengharapkan nikmat tersebut. Seperti misalnya nikmat kekayaan bagi orang yang merasa dirinya fakir, nikmat ingin menikah bagi yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah, dia senantiasa menunggu-nunggu kapan dikaruniai anak dan seterusnya.
Kemudian yang kedua adalah nikmat yang ada pada dirinya dan dia mengetahuinya. Jadi nikmat itu ada pada diri kita dan kita mengetahui, kita menyadari nikmat tersebut. Ya. Seperti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat makan, nikmat minum, ya, nikmat menuntut ilmu dan seterusnya dari berbagai nikmat yang disadari oleh seorang hamba. Kemudian yang ketiga adalah nikmat yang ada pada dirinya namun dia tidak menyadari. Jadi nikmat itu ada pada diri kita, tapi kadang kita tidak menyadarinya. Seperti misalnya nikmat pandangan, bisa melihat, pendengaran, nikmat bisa merasakan makanan, mencicipi makanan, ya, tangan yang bisa menyentuh, kaki yang bisa melangkah, ya, dan seterusnya dari berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kadang seorang tidak menyadarinya. Nah, maka hendaknya seorang hamba senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Karena itu kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada si hambanya, maka Allah membuat hamba tersebut mengetahui akan nikmat Allah yang diberikan kepadanya sehingga dia mensyukurinya. Dan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat kesempatan dan kesehatan yang banyak manusia tidak menyadari hal tersebut atau banyak manusia yang melalaikannya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani magmudun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai dengan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Iya, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah dua nikmat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan kita mempergunakannya dengan baik. Apalagi yang kita kaji, ya, ini adalah kitab yang sangat baik, ya, terkait dengan fadailul Quran, keutamaan Al-Quran. Ya, satu kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama yang tidak asing lagi di tengah kita, itu Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita memasuki kitab tersebut, maka di sini saya akan memberikan dua pendahuluan. Ya. Pendahuluan yang pertama, bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang mudah untuk dipelajari, mudah untuk dipahami dan mudah untuk diamalkan. Iya. Karena itu dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-17 dan ini diulang beberapa kali, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir?" Dan sungguh kami memudahkan Al-Qur'an lidzikr, untuk diingat,
Fahal min muddakir, maka apakah ada yang ingin mengambil pelajaran? Jadi kemudahan Al-Quran itu mencakup mudah untuk dipelajari, mudah untuk dibaca, mudah untuk dipahami, dan mudah untuk diamalkan. Itu kemudahan-kemudahan Al-Quran. Karena itu Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya ketika menafsirkan ayat ini, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min mudzakkir, kata beliau, ay sahhalnahu lilhifz, kami mudahkan untuk dihafal. Jadi Al-Qur'an itu adalah kitab yang mudah untuk dihafal. Karena itu kita lihat banyak di kalangan manusia, jangankan orang Islam, orang di luar Islam saja ada yang menghafal Al-Quran, apalagi dia seorang Muslim. Dan di kalangan para ulama kita itu banyak sekali yang menghafal Al-Quran sejak mereka masih kecil, termasuk penulis kitab ini. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab itu menghafal Al-Quran sebelum beliau berumur 10 tahun. Beliau sudah hafal Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kami mudahkan untuk dihafal. Wa'anna alaihi man arada hifdahu, dan kami akan bantu, kami akan menolong siapa yang ingin menghafalnya. Jadi Allah mudahkan untuk dihafal, dan Allah akan membantu orang-orang yang ingin untuk menghafal Al-Quran tersebut. Fahal min talibin lihifdihi fayu'anu alaihi, maka apakah ada orang yang ingin menghafalnya sehingga dia ditolong, dia dibantu di dalam menghafal Al-Quran tersebut. Naam. Dan disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, laula anna Allah ta'ala yassarahu ala lisanil adamiyyin mastata'a ahadun minal khalqi ayyatakallama bikalamillah. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memudahkan Al-Quran tersebut pada lisan-lisan anak Adam, maka tidak ada orang yang bisa berbicara dengan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memudahkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa berbicara, tidak ada orang yang bisa melafazkan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Al-Quran adalah kalam Allah, kalam Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan makhluk. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah hal yang dimudahkan, dan ini memotivasi kita untuk senantiasa mempelajari dan menghafal Al-Quran. Demikian pula memotivasi keluarga kita, anak-anak kita, untuk senantiasa menghafal Al-Quran. Naam. Dan kita tidak boleh mengatakan, wah, saya ini sudah dewasa, sudah tua, ya. Tidak ada lagi kesempatan dan tidak ada lagi kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Tidak. Banyak di kalangan para ulama kita itu juga nanti umur 40 tahun ke atas baru mulai menghafal Al-Quran, dan mereka bisa. Mereka
mereka bisa. Taruhlah misalnya seperti Fudail bin Iyad, ya. Fudail bin Iyad rahimahullahu taala itu juga nanti, ya, dewasa baru mulai mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kisahnya sangat masyhur. Ya, beliau dulunya adalah seorang, ya, perampok. Nah, tapi setelah beliau bertobat kepada Allah, beliau memulai, ya, membaca dan menghafal Al-Quran sehingga beliau menjadi seorang alim. Dan banyak di kalangan orang-orang, ya, baik itu di masa dahulu hingga hari ini, nanti mereka di masa tuanya baru mulai membaca Al-Quran, ya, dan mereka bisa menghafal Al-Quran. Karena itu kita harus yakini bahwasanya Al-Quran salah satu di antara keutamanya itu adalah dimudahkan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min mudzakkir. Naam. Kemudian yang kedua, bahwa ta'allumul Qur'an sababu linuzuli rahmati minallahi was-sakinah wa tahduruhul malaikah. Mempelajari Al-Qur'an ini merupakan sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab turunnya ketenangan. Iya. Dan juga akan senantiasa dihadiri oleh para malaikat. Nah, hadisnya sangat masyhur. Senantiasa kita mendengarnya di pengajian-pengajian, di ta'lim-ta'lim. Bahkan mungkin sudah ada di antara kita atau banyak di antara kita yang menghafalnya. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatsluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'inda." Naam. Tidaklah satu kaum, ya, kaum, dan kita ini termasuk satu kaum, ya, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, ya. Nanti akan disebutkan, ya, macam-macam dan bentuk-bentuk tilawah, ya. Itu bagian pertama dari kitab ini. Apa itu yang dimaksud dengan tilawah? Apakah itu tilawah yang apa namanya, yang banyak dipahami oleh manusia bahwasanya, ya, apa tilawah itu harus melagukan, tilawah itu harus, ya, apa namanya, mengangkat suara, ya, sampai merah mukanya, ya, sampai urat-urat lehernya juga kelihatan. Apa kata yang dimaksud dengan tilawah? Nanti akan disebutkan. Nah, jadi mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasuna bainahum, mereka saling mempelajari antara satu dengan yang lainnya. Nah, tidaklah satu kaum melakukan hal ini illa nazalat alaihi sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Iya. Ketenangan. Naam. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan senantiasa diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya yang senantiasa dicari oleh manusia. Banyak orang menginginkan ketenangan, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara memperoleh ketenangan tersebut. Nah, padahal ketenangan itu sangat mudah. Cukup menghadiri majelis-majelis ilmu saja, itu insya Allah akan ada, atau akan mendapatkan ketenangan, dan itulah ketenangan yang hakiki. Ya, bukan ketenangan yang semu, bukan ketenangan sementara, tapi itulah ketenangan yang
yang hakiki. Karena itu ketenangan yang turun dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa diliputi oleh rahmat Allah. Wa khaffathumul malaika, dinaungi oleh para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man inda. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memuji, ya, menyanjung dia di sisi para malaikatnya. Nah, maka ya, ini merupakan hal yang memotivasi kita, ya, untuk senantiasa mempelajari dan mengkaji Al-Quran. Nah, ini dua, ya, pengantar, ya, untuk apa namanya memasuki pembahasan kita pada pagi hari ini. Jadi pembahasan kita adalah kitab Fadailul Quran. Ya, kitab Fadailul Quran yaitu keutamaan-keutamaan Al-Quran yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Naam. Kita akan sedikit, ya, membaca, ya, biografi beliau rahimahullahu taala. Dan biografi beliau ini, ya, saya ringkas dari, ya, Muqaddimah Syarah Salasatul Usul, ya, yang juga ditulis oleh beliau rahimahullahu taala dan disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Dan biografi ini ditulis oleh Syekh, ya, Fahd bin Nasir bin Ibrahim As-Sulaiman, ya, rahimahullahu taala. Naam. Ini penting untuk, ya, kita ketahui, ya, siapa beliau sebenarnya. Ya. Sebab, ya, terkait dengan mengkaji kitab Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ini banyak sekali isu-isu yang, ya, dilontarkan oleh orang-orang yang tidak tahu siapa beliau, ya, atau mereka tahu tapi mereka membenci dakwah beliau, ya. Karena kan memang cuma dua kemungkinan itu, ya. Kenapa, ya, tidak senang, kenapa tidak suka? Yang pertama karena memang tidak tahu. Iya. Nanti akan disebutkan sebuah kisah seorang ulama dari India yang senantiasa mendoakan keburukan kepada Syekhul Islam karena dia tidak tahu. Iya. Atau yang kedua, dia sudah tahu. Iya. Tapi karena tidak senang. Iya, tidak suka dengan dakwah yang dibawa oleh beliau. Tidak suka kepada sunnah, ya. Tidak suka kepada, ya, apa yang dibawa oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, sehingga banyak isu-isu, ya, sedikit-sedikit Wahabi, ya. Nah, ada orang yang berjenggot Wahabi, ada orang yang hitam jidatnya, ini hati-hati Wahabi ini, ya. Ada orang yang celananya di atas mata kaki, ah, itu Wahabi, ekstrim itu, bahaya. Sampai ada orang yang mengkaji kitabnya Ibnu Katsir, ya, kitabnya Imam Al-Bukhari, ya, dia bahas Sahih Al-Bukhari, dia bilang hati-hati, itu Wahabi itu, ya. Padahal, ya, jarak antara, ya, Ibnu Katsir, jarak antara, ya, Imam Al-Bukhari dengan Syekhul Islam itu sangat jauh. Nah, tapi demikianlah karena mereka tidak memahaminya, tidak mengetahuinya. Nah, jadi beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Rashid, ya, bin Buraid bin Muhammad bin Mushrif bin Umar, salah seorang keturunan Bani Tamim. Naam. Dan beliau lahir di Uyainah,
tahun 1115 Hijriah, di rumah yang penuh dengan ilmu dan kemuliaan. Iya. Beliau lahir dari salah seorang alim. Ayah beliau adalah seorang ulama. Demikian pula kakek beliau. Naam. Demikian pula kakek beliau yaitu Sulaiman. Naam. Bahkan ya, Sulaiman ini adalah salah seorang alim yang sangat terkenal di daerah Najd, ya, pada zamannya. Naam. Dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab itu beliau hafal Al-Quran sebelum beliau berumur 10 tahun. Jadi sebelum berumur 10 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Dan ini banyak di kalangan para ulama kita, seperti Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Asy-Syafi'i hafal Al-Quran ketika beliau berumur 7 tahun. Ya. Dan hafal kitab Muwatta, ya, sebelum beliau berumur 10 tahun. Ya, jadi kitab Muwatta Imam Malik. Ya, itu dihafal oleh Imam Asy-Syafi'i sebelum berumur, ya, 10 tahun. Nah. Dan Syekhul Islam juga, ya, seperti itu, beliau menghafal Al-Qur'an sebelum berumur 10 tahun. Nah, dan memang beliau ini, ya, memiliki pemahaman yang sangat dalam. Memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Nah, sampai-sampai orang tuanya itu sangat kagum dengan kekuatan hafalan beliau. Sangat kagum. Ya, beliau adalah orang yang sangat cerdas dan bahkan juga sangat cepat di dalam menulis. Ya, kalau beliau menulis, itu memiliki, ya, apa namanya, kecepatan yang luar biasa. Nah, dan beliau sangat gemar mempelajari kitab-kitab, ya, seperti kitab-kitab tafsir, ya, kitab-kitab, ya, hadis. Nah, dan kitab-kitab yang lainnya, dan kitab yang paling digemari itu adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dan juga guru beliau, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Naam. Dan ketika ayahnya meninggal, beliau sangat gemar untuk berdakwah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdakwah, ya, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dakwah beliau itu didukung oleh penguasa pada saat itu. Ya. Karena itu, ya, ada hal yang sangat unik, ya, dan membedakan apa namanya, dakwah beliau dengan ulama-ulama yang lain atau sebagian ulama yang lain. Nah, kenapa beliau sangat cepat beredar dakwahnya? Ya. Sangat meluas. Ini salah satu titik pokoknya. Kenapa? Karena didukung oleh penguasa. Iya. Beda dengan sebagian ulama. Seperti misalnya Imam Ahmad. Imam Ahmad justru dikekang oleh ulama. Iya. Disiksa oleh ulama. Disiksa oleh penguasa. Dikekang oleh penguasa sehingga dakwanya tidak terlalu atau sulit berkembang. Iya. Tapi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ini didukung oleh penguasa pada saat itu sehingga apa, sangat cepat, ya, karena itu memang dakwah itu sangat, ya, sangat bagus sekali kalau, ya, didukung oleh, ya, penguasa, sehingga misalnya kalau ada buku-buku disebarkan dibantu oleh penguasa, maka ini adalah hal yang sangat, ya, yang sangat bagus. Nah, itu, ya, sehingga beliau sangat cepat, ya, dan meluas dakwah beliau karena didukung oleh keluarga Su'ud, ya, sehingga sangat cepat, ya, berkembang dan sangat kuat. Dan beliau wafat tahun 1206 Hijriah. Nah, ada kisah yang sangat unik disebutkan oleh Syekh, ya,
Dr. Saleh bin Fauzan hafizahullahu ta'ala di pengantar Syarah Fadlul Islam. Ya. Jadi Syekh Dr. Saleh bin Fauzan menyebutkan hal ini di muqaddimah Syarah Fadlul Islam, salah satu kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Bahwasanya dulu ada seorang ulama dari India. Ya. Nah, itu setiap kali ingin memulai pelajarannya, maka si alim ini senantiasa mengajak murid-muridnya untuk mendoakan keburukan, ya, kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Kenapa didoakan keburukan? Karena yang sampai kepada kepada telinga ulama ini itu hanya isu-isu saja. Ya. Oh, pokoknya Wahabi begini, Muhammad bin Abdul Wahhab begini, ya. Naam, keras, ekstrim, ya. Tidak suka bersalawat, tidak suka. Pokoknya isu-isu yang buruk saja. Akhirnya apa? Setiap kali ingin memulai pelajaran, diajaklah murid-muridnya doakan keburukan. Ya. Sehingga satu ketika ada sebagian ulama yang mendengar hal tersebut. Iya. Dan mereka ini ingin menasihati. Bagaimana caranya menasihati si alim ini? Ya. Supaya dia tidak melakukan, ya, hal tersebut. Tidak mendoakan keburukan. Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala. Maka satu ketika, ya, ulama yang ingin menasihati ini mengambil kitab Tauhid, salah satu, ya, tulisan atau karangan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Diambil kitab Tauhid, ya, dengan dicopot sampulnya yang di situ ada nama Syekhul Islam, ya, baru diberikan kepada si alim tadi, diberikan. Nah, setelah diberikan, ya, maka dibaca-bacalah. Ya. Si alim ini penasaran, siapa yang menulis, ya, kitab ini. Nah, karena metode yang dipakai oleh penulis kitab Tauhid itu persis sama dengan metode yang dipakai oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Nah, ketika ditanyakan kepada beliau, ya, siapa yang punya ini, beliau mengatakan, oh, ini tulisannya Imam Al-Bukhari kayaknya ini, karena persis dengan metodenya. Ya. Maka, ya, ada sebagian apa namanya, atau diserahkan, ya, sampul kitab tersebut kepada si alim ini. Bahwasanya ini, ya, tulisan Muhammad bin Abdul Wahhab, ini sampulnya. Ya. Apa yang terjadi? Si alim tadi menyesali perbuatannya. Oh, ternyata selama ini kita telah menganiaya orang ini. Ya. Kita salah selama ini. Nah, akhirnya setiap kali dia memulai pelajaran, ya, maka dia mendoakan kebaikan kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Ini yang saya katakan tadi, bahwa orang itu, ya, kadang membenci sesuatu atau membenci orang lain karena dia tidak tahu hakikat dari orang tersebut, atau dia tahu tapi karena, ya, benci yang dibawa oleh orang tersebut, benci terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kalau dia benci terhadap, ya, Muhammad bin Abdul Wahhab, maka pada hakikatnya dia membenci Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dakwah beliau itu adalah dakwah kepada Al-Quran dan dakwah kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Nah, ini sedikit-sedikit, ya, apa namanya, terkait dengan beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian, ya, kita langsung saja membaca, ya, kitab beliau. Dan mohon maaf, ya, sebelumnya panitia minta saya untuk memberikan ringkasan, tapi karena, ya, banyak sekali kesibukan-kesibukan sehingga, ya, tidak sempat untuk memberikan ringkasan-ringkasan tersebut. Nah,
Karena itu insya Allah saya ya, berusaha untuk menjelaskan terkait dengan kitab ini sesuai dengan apa yang saya ketahui dan sesuai dengan apa yang pernah saya pelajari dari guru-guru kita terkait dengan kitab ini. Naam. Kata beliau rahimahullahu taala di dalam memulai kitab beliau. Kata beliau bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulainya dengan basmalah. Basmalah. Jadi basmalah dengan tasmiyah itu berbeda. Kalau basmalah itu ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah itu ucapan bismillah saja. Karena itu kalau seorang mau makan, mau minum, itu tidak membaca basmalah, tapi membaca tasmiyah saja. Demikian juga ketika ingin menyembelih misalnya, baca tasmiyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar bin Abi Salamah ketika itu makan dan cara makannya tangannya ke sana kemari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Umar, mengatakan, "Ya gulam, sammillah." Wahai anak, sebutlah nama Allah. Sammillah, baca tasmiyah, bismillah. Wa kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makan dengan apa yang ada di dekatmu. Ini perbedaan antara tasmiyah dengan basmalah. Walaupun ada sebagian di kalangan para ulama mengatakan tasmiyah itu juga basmalah. Nah, jadi beliau memulai kitabnya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sebagai bentuk mencontoh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Al-Quran itu semuanya diawali dengan basmalah, kecuali surah Bara'ah. Jadi mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas semuanya diawali dengan basmalah, kecuali surah Bara'ah. Demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengirim surat kepada raja-raja di waktu itu, maka beliau juga memulai tulisan atau surat beliau dengan basmalah. Beliau memulainya dengan basmalah. Dan ini juga berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kesahihan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau ditanya terkait dengan hadis ini, yaitu kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar. Ketika Syekh Al-Utsaimin ditanya terkait dengan hadis ini, beliau mengatakan para ulama berbeda pendapat, ada yang mensahihkannya dan ada yang tidak mensahihkannya. Nah, tapi yang jelas bahwasanya setiap amalan itu kalau amalannya adalah amalan yang baik, maka hendaknya kita mengawalinya dengan basmalah atau bismillah. Naam. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Nabi Sulaiman ketika beliau menulis surat, maka beliau juga mengawalinya dengan basmalah. Naam. Dan hadis tadi, setiap amalan yang tidak diawali dengan tasmiyah bismillah dengan nama Allah, fahuwa abtar, maka amalan tersebut terputus. Amalan tersebut terputus. Artinya, terputus, kurang keberkahan. Karena salah satu makna tasmiyah atau basmalah, kita memulai amalan, apakah itu tulisan atau yang lainnya, kita mulai dengan basmalah itu dalam rangka at-tabarruk, mengharapkan, mencari keberkahan dari amalan yang kita lakukan. Naam. Jadi kita memulainya dengan bismillah. Naam.
Dan beliau rahimahullahu taala memulai tulisan beliau dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kitab-kitab beliau juga yang lain itu senantiasa diawali dengan kalimat ini, ya. Kitab Fadailul Quran, ya, kitab Fadlul Islam, kitab Salasatul Usul, kitabut Tauhid, dan kitab-kitab yang lainnya semuanya diawali dengan, ya, basmalah. Nah, diawali dengan basmalah, ya. Kenapa? Dalam rangka mencontoh Nabi, ya, mencontoh Al-Quran dan juga mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian kata beliau, wa bihi nasta'in wa alaihi natawakkal. Dengannya, ya, kami memohon pertolongan. Naam. Yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala kami memohon, ya, pertolongan. Isti'anah itu beda dengan istighatsah. Ya. Jadi ada dua bentuk memohon pertolongan kepada Allah. Ada yang disebut dengan isti'anah dan ada yang disebut dengan istighatsah. Ya, isti'anah, ya, itu kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Ya. Karena kita tidak mampu mengerjakan sesuatu tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak akan mungkin menghadiri majelis ini tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangankan yang seperti ini. Nah, kita mau berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga kita memohon pertolongan. Kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz bin Jabal, ya, radhiyallahu taala anhu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, ya, jangan kamu tinggalkan doa ini di setiap akhir salatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku. Butuh, ya, bantuan, butuh pertolongan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir, mengingat kepadamu. Ya, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu. Iya. Kita tidak bisa, ya, bersyukur kepada Allah dengan kesyukuran yang benar. Ya, tidak bisa berzikir kepada Allah, tidak bisa, ya, beribadah kepada Allah dengan ibadah yang baik, dengan ibadah yang benar tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu selalu kita minta iyyaka na'budu, ya, atau selalu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, jadi kita senantiasa memohon pertolongan di setiap saat. Itulah yang disebut dengan isti'anah. Ya, wa bihi nasta'in. Nah, beda dengan istighatsah. Kalau istighatsah itu memohon pertolongan kepada Allah dalam kondisi tertentu. Ya, seperti di waktu-waktu genting, di waktu sulit, ya. Nah, seorang beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi karena itu kata beliau, wa bihi nasta'in wa alaihi natawakkal. Ya. Dan, ya, atasnya lah kami bertawakal. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon pertolongan dan kepadanya kami bertawakal. Ya. Tawakal itu artinya tafwid, bersandar. Iya. Bersandar. Nah. Dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk, ya, mendapatkan manfaat dan menolak kemudaratan. Ya. Dan ini tentunya setelah didahului dengan ikhtiar. Karena itu yang namanya tawakal tidak benar, ya, kecuali dengan dua syarat. Iya. Yang pertama dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua dia menempuh sebab. Dia menempuh sebab. Nah, ini tawakal yang benar. Tapi kalau dia, ya, hanya menyandarkan urusannya kepada Allah tapi dia tidak menempuh sebab, maka ini bukan tawakal yang benar.
Iya. Jadi harus dia sandarkan kepada Allah dan dia juga harus menempuh sebab. Tapi kalau ya apa namanya? Dia sudah menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tidak bersandar kepada sebab. Ya. Contoh misalnya ya. Seorang sakit. Iya. Tidak boleh dia hanya menyerahkan urusannya, mengatakan saya ya tidak mau berobat. Ya, cukup bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi ya hendaknya dia ya bertawakal kepada Allah dan dia menempuh sebabnya yaitu berobat. Tapi ketika dia sembuh tidak boleh menyandarkan kesembuhannya kepada obat tersebut. Karena obat itu hanya sebab saja, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kata beliau wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya. Dan semoga salawat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam. Naam. Salawat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditafsirkan oleh para ulama ya, itu adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji ya nabinya kepada ya atau di hadapan para malaikatnya. Kalau salawat malaikat itu artinya malaikat senantiasa mendoakan. Ya, mendoakan. Nah, ya semoga salawat senantiasa tercurah kepada Muhammad wa alihi dan keluarganya. Ya, al itu adalah keluarga. Nah, walaupun kadang al itu juga diartikan sahabat-sahabat, tapi kalau ya tidak disebutkan secara tersendiri ya sahabat itu, tapi di sini disebutkan wasahbihi dan sahabat-sahabatnya, berarti al di sini itu maknanya kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi ya, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan para sahabatnya. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, babun ya, bisa dibaca babun, bisa dibaca babu. Babu ya, atau babun fadailu tilawatil Quran wa ta'allumihi wa ta'limihi. Bab keutamaan membaca Al-Quran, mempelajarinya ya, dan mengajarkannya ya. Jadi sini ada ya, tiga perkara, yaitu bab keutamaan membaca Al-Quran ya, kemudian keutamaan mempelajarinya dan keutamaan mengajarkan Al-Quran. Iya. Ini tiga perkara ya. Keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan mempelajarinya dan keutamaan mengajarkan Al-Quran. Dan tilawah ya, tilawah Al-Quran itu ada tiga ya. Jadi tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran itu ada tiga. Nah, yang pertama tilawah lafziyah ya. Tilawah lafziyah ya, yaitu membaca lafaz-lafaznya. Naam. Ini yang pertama. Jadi tilawah lafziyah. Membaca lafaz-lafaznya. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki yaumiddin dan seterusnya. Ini namanya tilawah lafziyah. Naam. Dan tilawah lafziyah ini ya juga mencakup apa? Ya, mempelajari ya tajwidnya. Naam. Mempelajari tajwidnya ya, dan juga mempelajari apa hukum-hukum seputar makharijul huruf ya dan selainnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan tilawah ma'nawiyah. Ya. Membaca ya, secara maknawi, mempelajari makna-maknanya. Ya, mempelajari makna-maknanya. Dan yang ketiga adalah tilawah hukmiyah. Ya, tilawah hukmiyah. Nah, jadi ini tiga bentuk
tilawah. Ya. Ada tilawah lafziyah, dia lafazkan. Ada tilawah maknawiyah, dia pelajari, ya, dia baca makna-maknanya, pelajari kandungan-kandungannya. Dan yang ketiga, tilawah hukmiyah, pelajari hukum-hukumnya. Ya, pelajari hukum-hukumnya dan dia mengamalkan kandungan dari Al-Qur'an. Naam. Dan ya. Tilawah Al-Qur'an itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana disebutkan dalam surah Fatir, alladzina yatluna kitab Allah. Ya, atau ya, innalladzina yatluna kitab Allah wa aqamus shalah. Ya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Ya. Innalladzina yatluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah. Ya, disebutkan yatluna kitab Allah. Ya. Apakah itu dia membaca secara lafaz, ya, membaca secara maknawi atau membaca secara ya hukum. Nah. Ya, sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah, ya, dan mereka menegakkan salat, menginfakkan hartanya, baik itu secara wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, dan mereka menginfakkan hartanya baik itu secara rahasia atau terang-terangan. Apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Ya. Jadi keberuntungan, ya, bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Nah, jadi sekali lagi tilawah Al-Qur'an itu bukan ya tilawah yang banyak dipahami oleh manusia. Bahwasanya tilawah itu harus dengan mengangkat suara, ya. Harus dengan melakukan, walaupun nanti ada bab yang bagian akhir, ya, itu anjuran untuk ya melakukan Al-Qur'an, ya. Naam. Melakukan Al-Qur'an. Tapi bukan semata, ya, seperti itu, ya. Memang dianjurkan untuk memperindah suara dan memperindah bacaan ketika membaca Al-Qur'an. Tapi bukan, ya, semata-mata untuk itu saja, ya. Karena itu ini tiga perkara, ya, hendaknya seorang membaca Al-Qur'an secara lafaz, secara makna, dan juga secara hukum. Kemudian mempelajarinya dan mengajarkannya. Iya. Karena itu, iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, berkata, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama." Sebaik-baik, iya, di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebagian as-salaf ditanya, iya, yang mana yang lebih utama? Iya. Apakah berjihad di jalan Allah atau membaca Al-Qur'an? Iya. Maka mereka mengatakan yang lebih utama adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Dengan dalil hadis tadi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Nah, jadi mereka berdalil dengan hadis tersebut sehingga mereka mengatakan, ya, apa namanya, membaca Al-Quran itu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena memang membaca Al-Qur'an itu bagian dari jihad. Ya. Berjihad, ya, karena ya menuntut ilmu itu bagian dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kata beliau, wa qala Allah taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ya metode beliau rahimahullahu taala. Semua kitab-kitabnya sesuai dengan atau seperti metode ini. Jadi beliau bawakan bab, setelah itu membawakan ayat Al-Qur'an. Ya, kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ucapan-ucapan dari kalangan para sahabat. Ya, itu saja. Tidak ada yang beliau ambil dari kantongnya sendiri, tidak ada. Tidak ada yang beliau ambil dari pikirannya sendiri, ya. Tapi semuanya diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perkataan para as-salaf. Ya.
dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Lihat saja semua kitab-kitab beliau. Kitab ya, Qawaidul Arba, ya, kitab Fadlul Islam, kitab Salasatul Usul, kitab Tauhid dan kitab-kitab yang lainnya seperti ini. Ya. Metodologinya. Nah, membawakan bab ya, kemudian membawakan ayat-ayat Allah. Bahkan kadang ada bab ya, yang dijadikan bab adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Imam Al-Bukhari kadang membawakan bab ya dengan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala atau bab ucapan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kata beliau firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ya, orang-orang yang beriman ya, di antara kalian dan orang-orang yang berilmu darajat, beberapa derajat. Naam. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ya, derajat orang-orang yang berilmu ya. Naam. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa derajat. Dan ini keutamaan ya, mempelajari Al-Quran. Karena ilmu itu ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Ya. Ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ilmu. Iya. Jadi kalau mempelajari ilmu yang sebenarnya, ya pelajari Al-Quran. Dan itulah yang akan mengangkat derajat kita. Ya, jadi qala Allah, firman Allah, wa qala Rasul. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi sahabah. Ya. Di atas pemahaman para sahabat. Wa ma siwa dzak, ya, waswasu syaitan. Selain dari itu, itu hanyalah waswas syaitan. Ya, waswas syaitan. Nah, jadi ilmu yang sebenarnya adalah Al-Qur'an. Ya. Dan itulah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu kita lihat di kalangan para as-salaf. Ya. Dari sisi rupanya ya, dari sisi postur tubuhnya mereka adalah orang yang buruk dari sisi rupanya. Ya. Tapi karena mereka berilmu, mereka mempelajari dan mengkaji Al-Qur'an, maka mereka adalah orang yang dimuliakan. Mereka adalah orang yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh misalnya siapa? Atha bin Abi Rabah. Ya. Atha rahimahullahu taala, beliau ini adalah salah seorang tabi'in yang dari sisi rupanya, ya, rupa beliau buruk. Nah, dari sisi wajahnya, ya. Nah, beliau seorang budak hitam. Ya. Tapi karena ilmunya, ya, maka raja dan anak-anak raja itu duduk di bawah kakinya. Ya. Atau duduk di atas, raja dan anak-anaknya duduk di bawahnya. Untuk apa? Untuk mengambil ilmu dari Atha bin Abi Rabah. Ya. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kan itu ada sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah dan selainnya. Iya. Dari Amir bin Wasilah. Ya. Naam, Amir bin Wasilah. Bahwasanya ya, Nafi bin Abdul Harith itu dipekerjakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Pekerjakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi satu ketika ya, Nafi ini ya, bertemu dengan Umar bin Khattab di sebuah tempat yang namanya Asfan. Ya. Satu kota atau daerah dekat dengan kota Mekah. Nah, maka Umar bertanya, karena ya, Umar ini mengambil atau mengangkat wakilnya yaitu Nafi di Mekah. Ya. Nah, satu ketika
Ya, Umar bertemu dengan Nafi. Ya. Ketika bertemu, ya, Umar bertanya, ya, "Mastakhlafta ala ahli al-wadi?" Siapa yang menjadi wakilmu, ya, di tempat yang engkau tinggalkan? Ya. Kata Nafi, "Istakhlaftu alaihim ya Amir al-Mu'minin Ibn Abzah." Ya. Saya, ya, menjadikan penggantiku, ya, kepada mereka, wahai Amir al-Mu'minin Ibn Abzah. Ya. Jadi Ibn Abzah ini diangkat oleh Nafi sebagai pengganti beliau untuk menjadi pemimpin sementara. Iya. Karena Nafi, ya, meninggalkan kota tersebut. Nah, maka Umar berkata, "Wama Ibnu Abzah?" Siapa itu Ibnu Abzah? Kata Nafi, "Huwa min mawalina." Iya. Dia adalah, ya, bekas budak kami. Ya, dia adalah bekas budak kami. Maka Umar berkata, "Istakhlafta alaihim maula?" Apakah engkau mengangkat, ya, pemimpin atas mereka adalah bekas budak? Iya. Kata Nafi, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innahu qari'un likitabillahi ta'ala, 'alimun bil fara'id." Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dia adalah qari', orang yang ahli dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sangat ahli dengan ilmu faraid. Iya. Jadi lihat, ya, Nafi mengangkat, ya, Ibnu Abzah karena dia memiliki, ya, dua keutamaan ini. Ya. Dia sangat paham terhadap kitab Allah dan sangat paham terhadap ilmu faraid. Iya. Apa kata Umar bin Khattab? "Ama, ya, inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin." Iya. Sesungguhnya nabi kalian sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat, ya, dengan kitab ini, yaitu dengan Al-Quran, satu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Ya. Jadi dengan Al-Quran ada orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ada juga orang-orang yang direndahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, siapa yang diangkat? Itulah orang-orang yang mempelajari Al-Quran, ya, memahaminya dan mengamalkan Al-Quran. Nah, karena itu di dalam ayat ini disebutkan, ya, atau ada beberapa faedah yang bisa dipetik dari ayat ini. Yang pertama adalah keutamaan ilmu dan ahlul ilm. Ya, keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Dan ini tentunya banyak sekali kalau dikupas lebih jauh lagi. Ya. Orang-orang yang berilmu itu akan berfatwa dengan benar. Sementara orang-orang yang jahil itu bisa berfatwa dengan keliru dan membahayakan dirinya, membahayakan orang lain. Iya. Dia menyesatkan dirinya dan juga menyesatkan orang lain. Iya. Ada kisah yang mungkin kita semua, ya, pernah membacanya atau pernah mendengarkannya terkait dengan orang yang membunuh 99 orang. Ya, 99 orang yang dia bunuh. Ya. Setelah itu, ya, dia mau bertobat. Dia tanya ahli ibadah, "Apakah saya masih bisa bertobat? Saya sudah membunuh 99 orang." Kata ahli ibadah ini, "Tidak ada lagi, ya, pintu tobat." Ya, maka orang ini jengkel, ya. "Kalau begitu, ya, saya juga bunuh kamu supaya cukup 100 orang." Ya, ini membahayakan dirinya karena dia berfatwa tanpa ilmu. Ya. Kemudian dia tanya seorang alim, "Saya membunuh 100 orang, apakah saya masih bisa bertobat?" Kata si alim ini, "Siapa yang bisa menghalangi kamu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala?" Iya. Jadi seorang alim ditanya, maka dia mengatakan, "Tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau kamu silakan bertobat, tinggalkan negerimu. Negerimu adalah negeri yang jelek, negeri yang buruk. Pindah ke negeri yang lain, ya, supaya kamu bisa bertobat di sana." Iya. Nah, ini orang yang
yang berilmu ketika dia ditanya. Nah, karena itu ilmu akan bermanfaat ya, pada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Ya, diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Seperti bulan. Ya, seperti bulan. Nah, jadi bulan itu dia menerangi dirinya dan juga menerangi orang lain. Itulah ahlul ilm. Ya, beda dengan ahli ibadah. Ahli ibadah itu hanya untuk dirinya saja, tapi tidak bisa memberikan penerangan kepada orang lain. Nah, kemudian, ya, di dalam ayat ini juga menunjukkan bahwasanya manusia itu bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Nah, ada yang memiliki keutamaan yang sangat besar, memiliki keutamaan yang sangat tinggi, dan ada yang di bawahnya. Ya. Sebagaimana Al-Quran itu memiliki keutamaan antara satu dengan yang lainnya. Para nabi dan rasul, ya, juga seperti itu. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Ya. Itulah para rasul yang kami utamakan, ya, sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Jadi para nabi dan rasul itu, ya, memiliki keutamaan-keutamaan, ya. Dan yang paling utama adalah ulul azmi. Dan yang paling utama dari ulul azmi ini adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula manusia yang lainnya. Itu bertingkat-tingkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kata beliau, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ma kana li basharin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yakula linnasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Surah Al-Imran ayat 78. Yeah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, ma kana li basharin, tidak layak, tidak pantas bagi seorang manusia, ayyutiyallahu alkitaba wal hukma wan nubuwah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab, ya, wal hukma, hukum, ya, atau hikmah, pemahaman yang terkait dengan rahasia-rahasia syariat. Itu yang disebut dengan al hukum, ya, yaitu pemahaman terkait dengan rahasia-rahasia syariat. Wan nubuwah, ya, diberi kenabian. Ya. Summa yakula linnasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyin. Ya. Kemudian orang tersebut berkata kepada manusia, kunu ibadan li, jadilah kalian penyembah kepadaku, min dunillah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak layak. Tidak pantas bagi seorang yang diberikan kitab, tidak pantas, ya, bagi orang yang diberi pemahaman tentang syariat, tidak pantas bagi orang yang diberi kenabian untuk berkata kepada manusia, kunu ibadan li, jadilah, ya, penyembah kepadaku, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu para nabi dan rasul tidak ada yang berdakwah, tidak ada yang menyeru kepada dirinya. Ya, tidak ada yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya, tidak. Ya. Maka demikian juga seorang dai, ya, seorang dai itu tidak mengajak kepada dirinya. Ya. Tidak mengajak kepada kelompoknya. Tidak mengajak kepada organisasinya. Tapi dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan walakin kunu rabbaniyin. Akan tetapi jadilah kalian sebagai rabbaniyin. Ya. Apa itu rabbaniyin? Ya. Rabbaniyin itu ditafsirkan oleh Ibnu Arabi, kata beliau rahimahullahu taala, ya, la yakunu ar-rajulu rabbaniyin hatta yakuna aliman, ya, amilan wa muta'alliman. Ya. Seorang tidak akan menjadi rabbani
kecuali dengan tiga syarat. Ya, kecuali dengan tiga syarat. Ya. Ini kalau menjadi ya rabbani, ya, maka penuhi tiga syarat ini. Ya. Kata beliau tidak akan menjadi, ya, atau seorang tidak akan menjadi rabbani sampai ya memenuhi tiga syarat. Ya. Yang pertama aliman. Dia adalah seorang yang alim. Ya. Orang yang memahami kitab Allah, memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berilmu. Ya. Yang kedua amilan. Dia beramal dengan ilmunya. Ya. Naam. Wa muta'alliman, atau orang yang belajar. Ya, orang yang belajar. Jadi ini yang disebut dengan rabbani, ya. Dia adalah orang yang berilmu, ya, mengamalkan ilmunya, atau dia muta'allim. Ya, dia adalah orang yang belajar. Naam. Dan sebagian as-salaf berkata yang disebut dengan ar-rabbani adalah alladhi yurabbin nasa min sigaril ilmi qabla kibari. Ya, yang disebut dengan rabbani adalah orang yang mengajari manusia dari ilmu yang kecil sebelum ya mengajarkan yang besar. Ya. Ah, dan itulah metode dalam belajar sebenarnya. Ya, metode dalam belajar itu kita hendaknya ya berjenjang. Kita pelajari ya ilmu-ilmu yang kecil dulu. Ya. Ketika membaca kitab, maka kita mempelajari kitab-kitab yang kecil. Ringkasan-ringkasan mukhtasar, ya, misalnya. Ya. Kemudian setelah itu, ya, kita mulai naik. Kita hafal matan-matan, ya, matan-matan yang singkat, ya. Kemudian matan-matan yang lebih panjang, kemudian matan yang panjang. Nah. Jadi, ya, mengajari manusia dari ilmu yang ya, yang kecil sebelum ilmu yang besar. Naam. Makanya yang kita pilihkan juga ya seperti ini. Ya. Mempelajari Kutaib, ya, kitab yang ringkas. Naam, sebelum mempelajari kitab-kitab yang lebih tebal. Ya, dalam masalah akidah misalnya. Ya, seorang mempelajari ilmu terkait dengan masalah akidah yang ringkas dulu. Ya, pelajari qawaidul arba. Ya. Nah, yang paling ringkas. Kemudian setelah itu salah satu usul, kemudian kitabut tauhid, kemudian ya kasyfus syubhat dan seterusnya, ya, berjenjang. Nah, diibaratkan seperti apa? Anak ayam. Ya, anak ayam ya, itu tidak langsung dikasih jagung yang besar, tapi dikasih dulu yang kecil-kecil. Ya. Kasih beras yang kecil, setelah itu dikasih lagi yang agak besar, kasih ya, dan seterusnya. Ya, sehingga mudah dicerna. Nah, jadi inilah rabbani. Ya. Jadi, ya. Mereka berkata, "Kunu rabbaniin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Dengan apa yang kalian ajarkan dari kitab Allah dan apa yang kalian ya pelajari. Ya, dan dengan apa yang kalian pelajari. Nah, dan ayat ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Nasara. Ya, ayat ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Nasara yang menjadikan Isa alaihi salatu wassalam sebagai sesembahan mereka. Nah, sebagai sesembahan mereka. Nah, maka di dalam ayat ini ya, terkandung beberapa faedah. Ya. Yang pertama, bahwasanya keterjagaan para nabi ya dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah orang yang menguasai Al-Qur'an ya akan menampakkan yang hak dan yang batil. Ya. Itu apa namanya? Keutamaan orang yang mempelajari Al-Qur'an. Mereka akan menampakkan ini yang benar. Ya, menerangkan ini adalah perkara yang benar
dan mereka juga akan menerangkan ini yang batil, ini yang keliru. Ya. Dan itu tidak akan disampaikan kecuali hanya orang-orang yang memahami Al-Qur'an. Ya. Hanya orang-orang yang memahami Al-Qur'an. Dan yang ketiga, bahwasanya wajibnya menjadi rabbani. Apa tadi rabbani? Ya. Apa tadi rabbani? Ya, berilmu, beramal dengan ilmunya atau ya, mempelajari, ya, orang yang belajar. Nah, atau orang yang mengajarkan ilmu yang kecil, yang ringkas sebelum mengajarkan yang lebih besar. Itulah yang disebut dengan rabbani. Naam. Ini ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Aisyah ya adalah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ummul mukminin, salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Ada 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hafal? 7 orang sahabat yang hafal yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Ada yang hafal? Yang bisa jawab dikasih hadiah. Nah, bukan antum, yang lain. Ada yang bisa jawab? 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya Aisyah. Ada? Siapa? Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah. Siapa lagi? Aisyah. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Ini 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mukthiruna fi riwayatil khabar. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah wa yalihi Ibnu Umar. Berikutnya adalah Ibnu Umar. Wal bahru kal khudri. Ya, al-bahr. Ya, lautan ilmu. Itu Ibnu Abbas kal khudri. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Naam. Wa Anas wa Jabir wa zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, kemudian Jabir bin Abdullah, dan zauja yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini 7 ya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dihafal itu ya, sebentar ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, akan diberikan kepada peserta. Nah, supaya apa namanya? Pelajarannya bukan hanya apa? Metode ceramah saja. Tapi ada juga metode tanya jawabnya. Nah, supaya betul-betul dipahami. Nah. Jadi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, المهير بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتتع فيه وهو عليه شاق له أجران أخرجاه. نعم. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, المهير بالقرآن, orang yang mahir ya dengan Al-Qur'an, ya, orang yang mahir dengan
Al-Quran ma'asafaratil kiramil bararah, itu akan bersama dengan malaikat yang dimuliakan. Ya, as-safara, ya, ini adalah salah satu sifat malaikat. Nah, safaratul kiramil barara, ya, bersama dengan ya, malaikat yang dimuliakan. Nah, walladhi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an, wa yatatatta'u fi. Yatatatta' itu artinya tersendat-sendat. Kalau orang Bugis mengatakan apa? Mereke. Iya. Mudah-mudahan enggak berbeda Bugis saya dengan Bugis di sini. Iya, mereke, ya. Terbata-bata. Ya, tersendat-sendat. Iya. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an dan masih tersendat-sendat di dalam membacanya, ya, wa huwa alaihi syaqqun, ya, dan berat, ya, masih ada apa namanya rasa berat ketika membacanya, lahu ajran, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Ya, kenapa dia mendapatkan dua pahala? Satu pahala karena dia membaca Al-Quran, ya, dan satunya lagi karena dia berat tapi tetap berusaha. Iya, tetap berusaha. Ya, makanya jangan, wah ini saya berat membaca Al-Qur'an, akhirnya mundur. Ya, sebagaimana biasanya kalau dibuka pelajaran membaca Al-Qur'an, ya, semakin lama semakin berat, semakin sulit, akhirnya mundur. Ya, muntaber. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Ya. Awalnya ramai, masya Allah, banyak orang yang datang, ya. Setelah itu merasa berat, akhirnya mundur, ya. Nah, tidak datang lagi. Ini tidak memahami hadis ini, ya, atau tidak mengamalkan hadis ini. Padahal ketika dia merasa berat, ya, itu rasa beratnya itu akan diberikan pahala, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mahir, ya, ketika misalnya dia mempelajari Al-Quran masih berat, akhirnya dia pelajari terus, ya, akhirnya menjadi mahir, maka dia akan bersama dengan malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhraja, hadis ini diriwayatkan oleh keduanya, ya, dikeluarkan oleh keduanya, yaitu Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, Al-Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz Al-Bukhari, wa huwa hafidullah. Ya. Dia menghafalnya, ya, dia menghafalnya. Nah. Maka di sini, ya, ada beberapa kandungan dan pelajaran yang bisa dipetik, ya, dalam hadis ini. Ya. Yang pertama bahwasanya anjuran untuk bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi dia setengah-setengah. Ya. Membaca Al-Quran. Dan hendaknya seorang itu bersungguh-sungguh, ya, mujahadah, ya, mengerahkan seluruh, ya, kemampuannya. Ya, jangan langsung memakai ayat la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani satu jiwa di luar kemampuannya. Padahal dia belum mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia tidak melihat ayat yang lain dalam surah Al-Ankabut. Ya, innal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Alladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ya. Jadi mengerahkan dulu seluruh kemampuan. Alladzina jahadu fina, orang yang mengerahkan seluruh kemampuannya kepada kami. Ya, lanahdiyannahum subulana. Maka pasti kami akan, ya, berikan petunjuk terhadap jalan-jalan kami, ya. Jadi seluruh, ya, kemampuan kita kerahkan dulu, kita keluarkan. Kalau sudah dikerahkan seluruh kemampuan kita, ya, sudah tidak ada lagi, baru la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Tapi ada orang, ya, belum apa-apa langsung dia, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Belum hadir di majelis,
ya. Naam. Tapi kalau masalah dunia, masya Allah, ya. Dia kerahkan seluruh kemampuannya. Pokoknya kalau gagal hari ini, besok datang lagi. Kalau gagal hari ini, ya dia, ya, keluarkan lagi modalnya. Bangkrut hari ini, rugi hari ini, dia, ya, berusaha lagi untuk mencari modal yang lain atau pekerjaan yang lain. Nah, tapi kalau Al-Quran biasanya tidak seperti itu, ya. Padahal seharusnya mempelajari Al-Quran itu lebih, ya, kita, ya, kerahkan seluruh potensi kita. Nah, jadi ini yang pertama, anjuran untuk bersungguh-sungguh, bermujahadah di dalam mempelajari Al-Quran. Kemudian yang kedua, bahwasanya manusia itu berjenjang-jenjang dalam membaca Al-Quran, ya. Ada orang yang mahir dan inilah tingkatan yang paling tinggi, ya. Nah, dan ada orang yang masih terbata-bata, ya. Nah, ada orang yang masih terbata-bata, dan orang yang masih terbata-bata ini akan mendapatkan dua pahala. Pahala apa tadi? Ya. Pahala membaca, dan yang kedua pahala karena dia berusaha. Ya. Dia berusaha, ya. Dia tetap bersemangat untuk mempelajari Al-Qur'an. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Ya, tidak akan menyia-nyiakan, ya, apa namanya? Amalan-amalan kita, semuanya akan dicatat, ya, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala selama seorang itu senantiasa menjaga niatnya, ya, dia senantiasa menjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian, ya, yang ketiga, ini yang perlu di, ya, tekankan juga, ya, bahwasanya mahir di sini bukan hanya sekedar mahir dalam bacaan, ya, bukan hanya sekedar mahir dalam bacaan, ya. Nah, tapi juga mahir dalam pengamalan Al-Quran, ya. Jadi dia mahir dalam mengamalkan Al-Quran, ya. Seperti dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, ya. Seorang harus senantiasa beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Itu termasuk orang yang mahir, ya. Demikian pula dia harus senantiasa berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Karena itu Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau berkata, kana khuluquhu Al-Quran. Ya, akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Artinya apa? Tidak ada satu perintah di dalam Al-Quran kecuali beliau kerjakan. Dan tidak ada satu larangan di dalam Al-Quran kecuali beliau sangat jauh, ya, dari larangan tersebut, ya. Itu maksud dari akhlak beliau adalah akhlak, ya, Al-Quran. Nah, karena banyak juga orang yang mahir hanya dalam bacaan saja, ya, masya Allah, ya, bacaannya lancar, bacaannya, ya, luar biasa, suaranya bagus, itu dalam hal bacaan, ya. Tapi belum tentu dia mahir dalam mengamalkan. Bahkan boleh jadi dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Karena itu Nabi SAW berkata, Al-Quranu hujjatul laka au alaika. Ya? Al-Quran itu bisa membelamu atau menuntutmu. Ya. Jadi Al-Quran bisa membela kita. Ya? Sebagaimana nanti akan dibawakan hadis oleh beliau. Ya? Terkait dengan Al-Quran akan memberi syafaat kepada pelakunya. Itu kalau kita amalkan, ya. Tapi kalau hanya sekedar membaca saja, ya, tilawah lafziyah saja, tapi tidak mengamalkannya, tidak memahami maknanya, nah ini bisa jadi Al-Quran itu menuntut kita, waliyadu billah. Naam. Kemudian yang keempat, ya, dari faedah hadis ini, ya, adalah anjuran untuk senantiasa membaca Al-Quran. Ya, anjuran untuk senantiasa membaca Al-Quran. Dari sisi mana? Nabi SAW mengatakan, walladhi yaqra'ul Quran wa yatatatta'u alaihi. Ya, orang yang membaca Al-Quran dan terbata-bata. Wa huwa alaihi syaqqun. Ya, dan berat, ya, di dalam membacanya. Nah, ketika dia merasa berat, jangan dia berhenti. Ya. Sama kalau misalnya orang belajar bahasa Arab, kan biasanya kalau dibuka pelajaran bahasa Arab ramai, ya, awal-awalnya,
ya, ramai masya Allah, ya, hampir semua datang, ya, semakin lama, ya, semakin habis, tinggal satu atau dua orang, ya, berat. Nah, ya kapan bisa tahu kalau mundur, ya, nanti belajar lagi, mulai dibuka lagi, datang lagi dia, ya, biasa begitu. Akhirnya bertahun-tahun, ya, nah, jadi pelajar terus, alhamdulillah, masya Allah, ya. Seharusnya dia sudah bisa mengajar, ya. Tapi karena selalu jadi pelajar, ya begitu, ya. Dibuka pelajaran datang, setelah itu lama-lama hilang. Nanti buka lagi pelajaran yang baru, ada lagi, masya Allah, itu orangnya, ya. Jadi, ya hendaknya seorang itu bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh, ya. Hari ini mungkin kita duduk, ya, di bawah seperti ini, ya. Tahun depan, dua tahun yang akan datang, kita lagi yang duduk, ya, mengajari orang, minimal mengajari keluarga kita, ya, mengajari anak-anak kita, ya. Nah, ya, tapi jangan juga bilang kalau begitu saya tidak bisa. Nah, nanti mundur terus, ya, buka, ya, datang, lama-lama hilang. Ini ya, jadi pelajar terus. Nah, insyaallah itu satu hal yang sebenarnya, ya, sudah bagus, tapi masih, ya, perlu ditingkatkan, ya, perlu ditingkatkan. Nah, wallahu ta'ala alam. Jadi, ya, ketika merasa berat, ya, tetap, ya, bersemangat dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadis yang pertama yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, walil Bukhari an Uthmana radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Dan bagi Al-Bukhari, maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Apa gelarnya Uthman bin Affan? Dzun Nurain, ya, pemilik dua cahaya. Kenapa digelari pemilik dua cahaya? Iya, karena menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, barakallahu fiik. Nah, dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum. Khair itu disebut dengan isim tafdil, ya. Jadi bisa diartikan lebih baik dan bisa diartikan paling baik, ya, atau sebaik-baik, ya. Nah, khairukum, sebaik-baik di antara kalian, atau orang yang paling baik di antara kalian. Itu isim tafdil, ya, bermakna superlatif, ya. Jadi orang yang paling baik di antara kalian siapa itu? Man ta'allamal Quran wa 'allamah. Man itu, ya, bermakna umum, siapa saja, ya, siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, ini manusia yang terbaik, ya. Nah, karena itu kita sebutkan tadi sebagian as-salaf ditanya, ya, yang mana yang lebih utama, jihad kepada Allah atau mempelajari Al-Quran, ya. Maka dia menjawab bahwasanya mempelajari Al-Quran, ya, dengan dasar hadis ini. Maksudnya orang yang paling baik, ya, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Dia mempelajari Al-Quran, ya, dan mengajarkannya. Karena itu, ya, Khalid bin Walid, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, pernah berkata, ya, sambil mengambil mushaf Al-Quran, beliau pegang Al-Quran, ya. Lalu beliau berkata, syagalatni angkal jihad, ya, jihad menyibukkan saya dari engkau, ya. Ya, lihat, ini adalah hal yang luar biasa,
Ya. Jadi Khalid bin Walid karena sibuknya berjihad di jalan Allah, ya, sehingga beliau merasa kurang di dalam membaca Al-Quran. Sehingga apa? Beliau ya seolah-olah menyesali ya, dirinya. Padahal dia melakukan amalan yang sangat utama, berjihad di jalan Allah. Tapi karena ya hal tersebut ya yang dia lakukan sehingga merasa kurang di dalam membaca Al-Quran, sehingga apa yang dia katakan? Syagalatni angkal jihad. Ya. Jihad menyibukkan aku dari engkau. Kalau kita lain. Apa? Syagalatni angkal jihad. Ya, apa itu jihad? Ah ini. Ya. Jadi ini yang menyibukkan kita dari Al-Quran. Ya. Kalau Khalid bin Walid, ya, itu jihad yang menyibukkan dia dari Al-Quran. Kalau kita HP, ya, yang menyibukkan kita dari Al-Quran. Ya. Ada juga yang membaca Al-Quran dari HP-nya. Itu tidak ada masalah sebenarnya. Tapi jangan sampai kita lebih cenderung membaca Al-Quran dari HP daripada membaca dari mushaf. Ya. Itu tidak benar. Ya, ada mushaf dia lebih memilih membaca dari HP-nya. Ya, padahal membaca dari mushaf Al-Qur'an itu ya memiliki keutamaan tersendiri. Ya, keutamaan tersendiri. Nah, karena itu jangan sampai menghajar Al-Qur'an dengan cara apa? Meninggalkan mushaf dan lebih memilih membaca dari HP. Nah, kecuali kalau misalnya dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, misalnya perempuan lagi haid, boleh dia baca dari HP-nya. Nah, atau tidak ada apa namanya mushaf, maka boleh dibaca dari HP-nya, ya. Tapi jangan sampai ada mushaf tapi dia lebih memilih membaca dari HP. Nah, hendaknya seorang itu dia senantiasa membaca dari mushaf Al-Qur'an. Nah. Ah. Jadi, ya, orang yang terbaik adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Ya, orang yang membaca Al-Quran. Ya, jadi hanya dua saja. Ya, hanya dua saja. Kalau mau jadi orang yang terbaik, ya, nah, lakukan dua hal ini. Yang pertama mempelajari Al-Quran, atau yang kedua ajarkan Al-Quran. Ya. Kalau tidak mampu mengajarkan Al-Quran, maka pelajari Al-Quran. Nah, karena itu dikatakan kun aliman. Au muta'alliman wala takun thalithan fatuhlik. Ya. Jadilah engkau sebagai alim, orang yang mengajar. Ya. Au muta'alliman, atau orang yang belajar. Wala takun thalithan, jangan kamu menjadi yang ketiga. Apa yang ketiga itu? Ya. Bukan alim, tidak belajar juga. Akhirnya apa? Ya, engkau akan binasa. Ya, engkau akan binasa. Nah, jadi pilih dua ini saja. Jadi seorang alim atau jadi seorang muta'alim, orang yang belajar. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Pelajari Al-Qur'an. Ya, pelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mengajarkannya. Nah, maka ya, di dalam hadis ini ada beberapa kandungan atau beberapa ya faedah. Yang pertama bahwa ya, siapa yang melakukan dua hal ini ya, yaitu mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya, maka itulah orang yang paling baik. Ya. Mau jadi orang yang terbaik? Ya, lakukan dua hal ini. Nah, bukan orang yang paling baik itu adalah orang yang tinggi pangkatnya, jabatannya, orang yang banyak hartanya, ya. Nah, orang yang ya memiliki ketenaran, kepopuleran dan seterusnya, bukan itu. Ya. Tapi orang yang paling baik adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, yang kedua, ya. Itu anjuran untuk mempelajari Al-Qur'an dan mentadaburinya. Ta'allam. Ya. Mempelajari dengan cara apa? Mentadaburi Al-Qur'an. Nah, memperhatikan ya, makna-maknanya. Memperhatikan hukum-hukumnya.
Ketika ada ayat yang terkait dengan dirinya, ya, teguran terkait dengan dirinya, maka dia sadari akan hal tersebut. Ya. Ketika ada ayat-ayat yang terkait dengan siksaan, ancaman dari Allah, maka dia merasa takut. Ketika ada ayat-ayat, ya, yang terkait dengan rahmat, terkait dengan surga, maka dia minta, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya. Maka mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ya. Seandainya Al-Qur'an ini bukan datangnya dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Pasti mereka akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Nah, maka di dalam Al-Qur'an ini, di dalam hadis ini terdapat, ya, apa namanya, anjuran untuk senantiasa mempelajari dan mentadaburi, ya, Al-Qur'an. Karena itu kita lihat, ya, di kalangan para as-salaf, ya, seperti misalnya Abdurrahman As-Sulami, ya, rahimahullahu taala, ya, itu beliau duduk mengajari Al-Qur'an selama 40 tahun. Ya. Selama 40 tahun beliau hanya mengajar Al-Qur'an. Ya, mengajar Al-Qur'an. Mujahid, ya, rahimahullahu taala, seorang pakar tafsir dari kalangan tabi'in, murid Ibnu Abbas, ya. Murid Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, "Saya menyodorkan Al-Qur'an kepada Ibnu Abbas sebanyak 3 kali." Tiga kali beliau khatamkan Al-Quran di depan Ibnu Abbas. Ya. Bukan mengkhatamkan hanya sekedar membaca saja. Ya. Tapi mengkhatamkan dengan, ya, apa namanya, mempelajari makna-maknanya. Mujahid membaca Bismillahirrahmanirrahim, diterangkan oleh Ibnu Abbas, ini maknanya, maknanya begini. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, maknanya begini, 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 dan seterusnya. Kira-kira berapa tahun itu kalau gitu? Ya. Nah. Ya. Apakah 1 tahun, 2 tahun? Ya, tidak. Itu butuh waktu yang lama. Ya. Karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata apa? Akhi, wahai saudaraku, lan tanalal ilma illa bisittatin. Saunabbiuka an tafsiliha bibayanin. Ya. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapati ilmu kecuali dengan 6 syarat. Ya. Kecuali dengan 6 syarat. Ya. Saya akan mengabarkan kepada engkau rincian-rinciannya. Ya. Nah, jadi 6 syarat ini, ya, harus dipenuhi oleh seorang sehingga dia mendapatkan ilmu. Ya. Zakaun wa hirsun wa jitihadun, ya. Wa thamanun wa suhbatu ustazin watulul zaman. Zakat, kecerdasan. Ya. Jadi memang seorang itu hendaknya ditunjang dengan kecerdasannya. Ya. Kemudian wahirs, semangat. Ya. Harus bersemangat di dalam menuntut ilmu. Karena walaupun dia cerdas tapi tidak semangat, ya, itu tidak akan mampu. Nah, wajtihad, bersungguh-sungguh. Ya. Kemudian, ya, wadirhamun atau wathamanun, harus ada biaya, harus berkorban dengan biaya, beli buku, beli pulpen, ya, atau paling tidak melakukan perjalanan, safar, ya, safar mengeluarkan biaya. Nah, kemudian wasuhbatu ustadzin, harus bersama dengan guru. Ya. Karena itu tidak ada istilah otodidak di dalam mempelajari agama, tidak ada. Ya, itu harus belajar dengan guru. Nah, kemudian apa? Yang terakhir, watulul zaman. Ya, harus dengan waktu yang lama. Ya, waktu yang lama. Nah, jadi bukan waktu yang ringkas, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari. Nah, tapi hendaknya seorang itu belajar dalam waktu yang lama. Nah, karena itu, ya, banyak di kalangan as-salaf ketika ditanya, sampai kapan kita menuntut ilmu? Mereka mengatakan,
selama masih hidup. Ya, selama masih hidup. Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau sudah tua. Ya, tapi masih ya apa namanya? Ya. Bergelimang dengan tinta. Nah, dengan tinta sampai apa namanya? Tinta-tinta mengenai dirinya, ya. Ah. Maka beliau ditanya, sampai kapan seperti itu wahai Imam? Maka beliau mengatakan, minal bahbara ilal makbara, dari tinta sampai kuburan. Ya. Jadi tidak ada istilah berhenti dari mempelajari Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga atau yang keempat dari ya, kandungan hadis ini, keutamaan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Ini adalah semangat, ya apa? Pemberi semangat kepada kita. Nah, kemudian yang kelima, Al-Quran adalah ilmu yang terbaik. Ya, dan itulah sebenarnya ilmu. Ya, sebagaimana tadi ungkapan, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Itulah ilmu. Dan Al-Quran itu adalah ilmu yang paling baik. Makanya dikatakan khairukum, sebaik-baik di antara kalian. Ya. Siapa itu? Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Karena itu Al-Quran adalah ilmunya yang paling baik. Naam. Kemudian yang keenam, kebaikan itu terkait pada amalan akhirat. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Bahwasanya kebaikan itu adalah terkait dengan ya, amalan-amalan untuk negeri akhirat. Ya. Karena itu orang yang cerdas, ya. Siapa orang yang cerdas kata Nabi? Ya. Siapa yang cerdas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Adalah orang yang senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian itu. Itu orang yang cerdas. Ya. Bukan orang yang cerdas itu orang yang ya, titelnya ya berderet. Nah, baik di depan maupun di belakang, ya, belum tentu. Ya. Tapi orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengingat kematian dan senantiasa dia mempersiapkan, ya, untuk menghadapi kematiannya. Dan salah satu bekalnya adalah dengan membaca Al-Quran. Ya. Salah satu bekalnya adalah membaca Al-Quran. Makanya itulah amalan yang paling baik. Ya. Nah, kemudian. Ya. Terdapat ya, di dalam hadis ini bahwasanya kebaikan itu harus disertai dengan usaha. Ya. Harus disertai dengan usaha. Karena dalam hadis ini dikatakan kata apa? Ta'allama. Ya. Kata ta'allama itu menunjukkan harus ada usaha. Ya, harus ada usaha. Nah, kemudian ya, yang terakhir dari hadis ini ya, bahwasanya seorang itu ya, atau ilmu itu harus didapat ya, melalui ya, jasa para guru. Ya, jadi kita mendapatkan ilmu dari guru-guru kita. Nah, itu kita sebutkan tadi bahwasanya ya, tidak ada istilah otodidak. Ya. Harus ya melalui guru-guru kita, karena guru itu itulah yang menunjukkan kepada kita. Nah, kemudian yang berikut ya, kata beliau, wali muslimin, dan bagi Imam Muslim, maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah, yaitu Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi, karena sungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat ya, sebagai syafi', pemberi syafaat ya,
li ashabihi, kepada orang yang membacanya. Iya. Jadi Al-Quran itu akan senantiasa memberikan syafaat ya, pada orang-orang yang senantiasa membacanya. Dalam hadis yang lain dikatakan ya, as-siyam wal-Quran yashfa'ani lil-abdi yawm al-qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat ya, pada seorang hamba di hari kiamat. Nah, jadi puasa dan Al-Quran ya. Jadi Al-Quran ini nanti datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, dan mengatakan Rabbi mana'tuhun nawma bil-lail atau fil-lail fashaffi'ni fi. Ya Allah, sesungguhnya aku yang menghalangi dia ya, untuk tidur di malam hari, maka berilah syafaatku untuknya ya. Karena dia senantiasa membaca Al-Quran di malam hari ya, sehingga apa? Sehingga ya, Al-Quran itu ya, membela orang tersebut. Nah, sehingga syafaatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bacalah Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran itu datang pada hari kiamat syafi'al li ashabi, karena memberi syafaat kepada pembacanya. Iqra'u az-zahrawain ya, al-baqarata wa surata Ali Imran. Bacalah dua ya, hal yang sangat terang, az-zahrawain ya, dua hal yang sangat terang ya. Apa itu yang dimaksud az-zahrawain? Al-Baqarah wa surah Ali Imran ya, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu memiliki ya, keutamaan ya, antara satu dengan yang lainnya ya. Karena itu surah yang paling utama apa? Ya. Surah yang paling utama surah apa? Surah Al-Fatihah. Ayat yang paling utama ayat kursi ya. Surah Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga dari Al-Quran. Surah Al-Baqarah ini akan disebutkan keutamaannya dengan surah Al-Imran ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah. Iya. Nah, sedikit lagi kita baca dulu. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan. Iya. Karena kedua surah ini, yaitu surah Al-Baqarah dan surah ya, Al-Imran, itu datang pada hari kiamat ka'annahuma ghamamatan. Ya. Dia datang pada hari kiamat seolah-olah atau keduanya seperti ghamamatan. Ghamamatan adalah as-sahabah. Seperti awan. Ya, seperti awan. Ya, biasa kalau ya, seorang apa namanya? Di musim panas misalnya, tiba-tiba ada awan. Nah, itu ya melindungi ya teriknya matahari, maka kita akan merasa sejuk. Ya, tidak panas. Nah, aw ka'annahuma ghayayatan. Atau keduanya seperti ghayayatan. Ya. Ghayayatan itu lebih umum daripada ghamamah. Ya. Nah, artinya pelindung, yang melindungi ya di atas kepala. Naam. Aw ka'annahuma firqan minat tairi sawaf yuhajjani li sahibihima. Atau seperti sekelompok burung yang seimbang sayap-sayapnya, sawaf ya. Jadi kalau ada burung yang terbang banyak ya, nah itu bisa ya menutup ya. Nah, yang seimbang semua sayap-sayapnya. Nah, ini gambaran ya, ketika ya seorang senantiasa membaca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, keduanya nanti akan datang dan memberi naungan kepada orang yang membacanya. Naam. Yuhajani li sahibihima. Keduanya akan membela ya, para pembacanya. Ya, jadi Al-Qur'an itu surah Al-Baqarah ya, jadi tadi apa namanya? Diterangkan secara umum bahwasanya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat membela pelakunya.
ya, membela para pembacanya. Ya, Al-Qur'anu hujjatul laka aw alaik. Al-Qur'an itu akan membelamu atau akan menuntutmu. Ya. Ini secara umum Al-Qur'an. Dan secara khusus lagi dua surah ini, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, itu keduanya akan memberi pembelaan khusus, ya, kepada orang yang senantiasa membacanya. Nah, ikra'u surat Al-Baqarah, bacalah surah Al-Baqarah, ya, fa inna akhdaha barakah, karena mengambilnya itu adalah keberkahan. Ya, mengambil, membaca Al-Quran itu penuh dengan keberkahan. Wa tarakaha hasarah, dan meninggalkannya itu adalah kerugian ketika tidak membaca Al-Quran, ya, membaca surah Al-Baqarah. Bahkan, ya, kata Nabi SAW, ikra'u surat Al-Baqarah, ya, bacara surah Al-Baqarah, ya. Nah, karena syaitanu yanfiru minal bait alladhi tukra'u fihi suratul Baqarah, karena syaitan itu akan senantiasa lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Ya. Jadi bacalah surah Al-Baqarah, karena mengambilnya adalah keberkahan, meninggalkannya adalah kerugian. Wala tastati'uha al-batalah. Ya. Dan orang yang membacanya itu tidak akan mampu ditembus oleh sihir. Ya, membaca Al-Qur'an, membaca ya surah Al-Baqarah. Ya, orang yang membaca Al-Quran itu tidak akan mampu ditembus oleh sihir. Ya. Nah, karena itu, ya, kalau ada orang yang terkena sihir, terkena guna-guna, ya, sebenarnya tidak perlu sibuk merukyah orang tersebut. Suruh baca surah Al-Baqarah, ya, atau suruh baca ya, Al-Quran secara umum. Nah, suruh mempelajari aqidah, mempelajari tauhid, maka sihir itu tidak akan menembusnya, tidak akan membahayakannya. Nah, karena itu sebagian ulama kita ketika memasuki satu daerah, ya, yang di situ apa namanya, banyak praktik pedukunan, banyak sihir, ya, maka mereka tidak sibuk meruqyah, ya, tapi mereka hanya sibuk mengajarkan ilmu, ya, mengajarkan Al-Quran, yang ketika ilmu itu tersebar, sihir itu akan hilang. Ya. Coba kalau ada orang yang terkena guna-guna, ya, 10 orang mau dirukyah semua, ya, hari ini dirukyah satu keluar, ya, nah besok datang lagi, mungkin bukan besok, baru pulang perukyahnya masuk lagi jinnya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki benteng. Tapi coba kalau dia membaca Al-Quran, dia mengamalkan Al-Quran, dia baca Al-Quran khususnya surah Al-Baqarah di rumahnya, maka syaitan akan lari dari rumahnya, ya, syaitan akan lari dari rumahnya. Maka ini, ya, keutamaan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Nah, ini dulu barangkali yang bisa kita sampaikan pada, ya, pagi hari ini atau pagi menjelang siang ini. Ya, insyaallah taala di sesi yang kedua nanti kita akan, ya, mengambil atau menyebutkan beberapa faedah dari hadis ini dan juga membaca hadis-hadis yang selanjutnya. Wallahu taala a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.